Oke guys, bertemu lagi bersama saya di channel Eleven Project. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua yang hobi ngeprank guys. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengubah suara kita yang cowok diubah ke suara cewek menggunakan via VN di WhatsApp ya guys. Jadi bagi kalian yang suka ngeprank-ngeprank nih, ngeprank teman, ngeprank pacar, mungkin yang ngeprank doi, nah ini bisa digunakan. Nah, tutorial ini tanpa menggunakan aplikasi guys. Jadi bagi kalian yang mohon maaf memiliki HP kentang, mungkin ya tidak bisa install, tidak cukup memorinya untuk mendownload aplikasi pendukung untuk merubah suara cowok menjadi suara cewek. Nah, pada tutorial kali ini tanpa menggunakan aplikasi guys. Jadi di sini saya akan berikan tips tutorial merubah suara cewek atau merubah ke suara lainnya ya, robot atau apapun. Nah, ini tanpa menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya akan mencoba prank doi saya ya guys. Jadi ini nggak tahu ini saya mau prank. Nah, barusan saya cek apakah orangnya on atau enggak. Nah, ini jawab ya. Nah, ini saya coba chat dulu. Nah, tentunya kita langsung ke browser ya guys, ke web browser, bisa menggunakan Google Chrome maupun sejenisnya. Nah, jadi sini enggak menggunakan aplikasi tetapi menggunakan web browser ya. Langsung buka voicespeaks.com. Jadi nama websitenya di sini voicespeak.com. Langsung buka saja teman-teman, di sini langsung muncul di saya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu website yang dapat merubah suara kita aslinya diubah ke suara cewek ataupun sebaliknya, suara cewek dirubah ke suara cowok. Nah, untuk caranya yang pertama teman-teman di sini bisa memilih terlebih dahulu memilih suaranya. Di sini ada Hell Demon, Speak Squirrel, Robot Man dan Woman. Nah, jika teman-teman ingin mengubah suara cowok menjadi suara cewek, di sini pilih Woman saja karena saya akan prank doi saya, jadi saya akan menggunakan suara cewek ya, woman. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman langsung record saja. Nah, di sini saya biar nggak ketahuan, saya recordnya seperti ini aja. Cek. Nah, ini saya nanti akan kirim kode I saya. Jadi saya coba cek terlebih dahulu gitu, biar nggak ketahuan. Nah, sekarang kita rekam ya teman-teman suaranya. Jadi suaranya itu benar-benar mirip cewek ya, coba dengar sekali lagi. Nah, kayak suara cewek ya. Jadi ini bisa diatur lagi kalau misalnya suaranya kurang lembut. Jadi ini bisa diatur lagi teman-teman suaranya. Ya, saya kasih contoh ini bisa diulangi lagi. Nah, ini ada ukurannya, ada lower dan higher. Jadi ini bisa mengukur seberapa lembut suara kalian. Kalau misalnya kurang, kita tambah aja di sini. Nah, kita record ulang. Cek. Kita stop. Kita coba tes. Nah, itu ya. Nah, lalu kita save teman-teman, kita save di sini, terus ini kita save. Nah, setelah itu
kita tekan yang di sini titik tiga yang ada di sini, terus pilih recording, pilih recording, kemudian your recording. Nah ini kan banyak banget kan rekaman-rekaman saya sebelumnya, pilih yang terbaru. Biasanya yang terbaru itu ada yang di paling bawah, kita klik aja. Nah kita putar. Nah seperti itu ya. Nah sekarang langkah selanjutnya, gimana caranya kita menghubungkan ke WhatsApp, WhatsApp WA ya, menghubungkannya gitu. Jadi biar ini kelihatan bukan kayak record gitu, tapi benar-benar kiriman via VN. Jadi langkahnya teman-teman, yaitu yang pertama teman-teman buka WA terlebih dahulu di sini ya. Nah ini dibalas nih sama orangnya. Jadi teks ya, ngapain, mau sarapan sayang gitu. Jadi sekarang kita split di sini. Biasanya setiap HP itu beda-beda cara splitnya. Di sini saya menggunakan Realme C3. Jadi yang kalau Realme C3 itu tinggal usap pakai tiga jari ke atas. Nanti itu, nah akan ke split otomatis. Lalu kita buka website webnya tadi. Nah selanjutnya teman-teman tinggal nge-VN aja di. Nah setelah itu ya hasil recordannya tadi diputar. Nah ini ya, tadi kan ada suaranya saya kirim ulang biar nggak ketahuan oleh doi saya. Oke, okay, udah terkirim ya. Kita coba aja dengerin. Nah, lihat langsung di read oleh orangnya karena ini lagi kabut ya mungkin ya. Lagi kabut, biasanya cepat balas. Kita lihat dia balas apa, nanti kita balas via VN lagi. Kita tunggu aja. Orangnya masih online. Kita siap-siap aja balasnya apa ya. Nah ini. Kamu lagi sama siapa yang? Ditanya, kamu lagi sama siapa gitu ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah kayak gini ya, mungkin orangnya itu curiga gitu, karena saya kalau kemana-mana itu kebiasaan izin ke orangnya, ke si doi ini. Jadi dia nanya, kamu lagi sama siapa yang gimana ya, kita balas apa ya, kita balas sekali lagi aja ya, habis itu kita stop. Kamu siapa kamu? Itu ya, terlalu itu suaranya, terlalu nampak. Kita kecilin aja. Coba ya. Kamu siapa? Nah ini bagus ya, bagus. Kita ulang, tadi ada suaranya saya ya, biar nggak ketahuan. Kamu siapa? Nah ini bagus, ini orangnya udah balas. Oi. Kita langsung balas aja cepet-cepet ya, biar nggak nunggu orangnya. Oke, kita save seperti biasa, tekan titik tiga di sini, terus record, your record.
Lalu pilih yang paling terbaru di sini, My Woman Voice. Sini kalau biasanya ada yang paling di paling bawah teman-teman. Nah seperti biasa, di sini teman-teman langsung langsung ke VN-nya dan memutar rekodan tadi. Kamu siapa? Oke, langsung kita kirim ya. Langsung kita kirim. Kita lihat responnya apa. Kamu siapa? Nah, di sini teman-teman bisa gunakan untuk ngeprank teman atau prank doi ya. Jadi ini nggak usah pakai aplikasi teman-teman, tinggal pakai via website aja. Habis itu apa namanya, langsung displit di aplikasi WA-nya atau di websitenya. Setelah itu langsung seperti yang saya lakukan tadi. Mudah banget teman-teman, silahkan bisa dicoba. Kita lihat ini balasannya apa. Apaan sih kamu sih? Jelas no, yang kamu tuh sama siapa? Dia marah guys. Dia marah. Oke guys, saya takut juga ini ya. Jadi saya nggak pernah prank-prank sebelumnya, nggak pernah prank doi. Jadi saya ngasih tahu aja kalau ini hanya konten ya. Ini hanya konten, jadi kita kasih tahu aja. Jadi kita kasih tahu aja kalau ini cuma kontennya, cuma tes aja gitu. Jadi berhasil ya guys. Ini sebelumnya saya nggak pernah prank-prank doi saya sebelumnya. Jadi makanya kayak gitu orangnya. Jadi nggak tahu gitu guys kalau saya lagi buat konten merubah suara cowok ke suara cewek gitu. Oke guys, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa terhibur kalau lagi gabut, kalau lagi apa. Teman-teman bisa lakukan prank teman atau prank doi gitu ya. Dan see you in the next video. Jangan lupa subscribe dan juga like ya teman-teman ya.